Kamu tahu nggak sih, mikrofon itu adalah salah satu komponen penting dalam pembuatan video yang memerlukan suara. Pakai mikrofon di kameranya juga bisa kan? Ya nggak gitu juga, Bambang. Sebenarnya juga bisa sih pakai mikrofon dari kamera, tapi kualitas suara yang dihasilkan juga nggak begitu bagus. Harus ada tambahan mikrofon buat lebih kedengaran suara subjeknya. Nah, kamu mau video kamu kayak gini nih? Oke, kembali lagi bersama Jabu. Kali ini kita akan mereview kamera tanpa mikrofon, oke? Nah, di sini Jabu belum menggunakan mikrofon sama sekali. Jadi gimana hasil suaranya kayak gini? Suaranya nggak begitu kedengaran, suaranya ambiar. Apalagi kalau di luar ruangan ya, bising banget tuh. Ada suara-suara motor. Nah kan, makanya harus perlu tambahan mikrofon. Apalagi kalau kamu biasa bikin konten vlog, wawancara, ataupun konten lucu yang lainnya. Kayak drama kayak Korea-Korea gitu, kayak aku yang bikin. Minimal harus ada suara yang terdengar dominan daripada suara ambiensnya. Suara ambiens itu apa? Suara ambience itu adalah suara yang berada di sekitar kita, seperti suara lalu lintas, suara orang-orang yang tidak kasat mata, dan lain-lain. Nah, balik lagi nih ke mikrofon. Mau tahu nggak mikrofon apa aja yang supaya suara kita lebih dominan? Mikrofon apa itu? Nah, ini dia. Ini mikrofon dari Boya. Yang pertama, dan ini jenisnya WM4. Yang kedua, WM4 Mark II. Dan yang ketiga, WM4 Pro. Semuanya ini jenisnya wireless mikrofon loh. Wireless berarti bisa jarak yang agak jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauhan dong. Bisa dong. Setiap wireless mic ada jaraknya masing-masing loh. Ada yang jarak 10 meter sampai 30 meter. Jadi bisa jauh banget kan? Wewewe, menarik banget nih. Emang bedanya apaan sih di antara ketiga mic ini? Dari segi konsep dan tampilan memang sama. Tapi dalamnya ini loh yang beda. Jadi WM4 biasa ini jaraknya sekitaran 15 meter. Nah, dan WM4 Mark II itu lebih jauh, sekitar 40 meteran. Nah, kalau WM4 Pro ini lebih jauh lagi, bisa sampai 50 meter tanpa adanya penghalang. Kalau buat kualitas suara? Ya udah deh, daripada banyak kinclong, kita coba aja langsung mikrofonnya. Oke, sekarang Jabuk lagi menggunakan WM4 yang biasa, jarak 1 meter, kita cek kejernihan suaranya dan jarak tempuh yang dilalui oleh WM4 ini. Oke, 1 meter ya. Jabuk berjalan dulu, berjalan atau jalan-jalan. Oke. Cek sekitar lebih dari 5 meter, cek kejernihan suaranya. Oke. 1, 2, cek sound check. Boy. Nah, ini di tengah jalan raya, Amang mitihi belakang, langsung ini sekitaran di 10 meter. Oke, kita akan nyebrang lagi, katanya kan WM4 sampai 15 meter. Ya, kesini aja ya, kena kau nyubarang. Oke, ini jarak sekitar 15 meter. Cek 1, 2. Cek percobaan. Oke, sip. Kita lihat hasilnya. Oke, sahabat jabuk. Kali ini yang kedua, kita mencoba WM4 Mark II. Nah, katanya kan bisa sampai 25 meteran. 25 meter lebih. Nah, kita coba jarak tempuhnya dan kejernihan suaranya beda atau enggak sama yang pertama. Oke, ini jarak 1 meter, kita coba jalan lagi, kalau berbalik putus atau enggak, kita coba lihat, cek 1, 2, tes, ini sekitar 2, 3, 4, 6 meter, cek 1, 2, tes percobaan suara, kejernihannya, sebagus apa suara Jabuk, sebagus apa, cek 1, 2, ini sekitar 10 meter dari kamera dan suaranya masih mungkin stabil karena Jabuk belum dengar suaranya. Oke, kita coba seberang ya. Tempulu bisa kau menyeberang. Tempulu bisa. Misi pak. Nanti barang, misi. Nah, oke, kita sudah di seberang.
Nah, kita nyebrang sekitaran di 20 meter, kita coba cucuk pentol dulu apakah berasa. Nah, cucuk pentol lah. Biasa, minta aja kita. Nah, oke, kita coba ke dalam. Ini 20 meter. Oke. Ini sekitaran di 25 meter dari kamera. Sudah di zoom ketampanan jabak. Nah, kita coba ke dalam lagi. Sampai sini ya. Oke. Ini sekitar ya lebih dari 25. Cuman air terjun di belakang kita cukup deras. Kita akan kembali lagi ke kamera dan mencoba yang WM 4 Pro-nya. Nah, di next yang ketiga kita akan mencoba WM 4 Pro. Oke. Okay. WM4 Pro ya kita coba dengan jarak katanya 50 meter karena kita nggak mungkin sampai 50 meter dengan keadaan yang kayak gini. Kita coba semaksimal mungkin kita ambil nyerong biar agak lebih jauh karena di yang kita tempat yang tadi ada air terjun yang sangat deras. Oke. Okay. Cek 1 2. Ini sekitar di jarak 5 meter. Dengan kondisi ribut raya atau jangan banyak sepeda motor. Oke, okay. one two cirit. Nah. Oke, okay. Follow me. Kedusa situ aja. Standby kamera. Nah, ini kita percobaan mikrofonnya di jarak 10 meter. Cek 1 2. Tes percobaan. Lanjut lagi ya. Kita tambah jaraknya langsung kali 2. Oke. Percobaan jarak di 20 meter dengan kondisi banyak sepeda motor dan mobil. Kita coba terus ya. 1 dan dikelilingi oleh banyak wanita. Orang kelihatan weh. Ya, cek di jarak di 25 meter atau lebih kondisi terhadap. Oke, cek 1 2 tes. Menarik juga nih. Mau beli ah. Buat apa lu? Bikin konten masak-masak, komedi atau podcast? Bukan, salah. Aku mau bikin konten prank. Wah, mantep tuh. Lagi rame-rame nih di YouTube. Bisa trending tuh.